Kisah rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin hari makin memanas. Bagaimana tidak? Menurut bocoran dari orang terdekat, Rizky Billar mengatakan aktor berdarah Minang tersebut akan menjadikan Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya guna untuk meloloskan dirinya dari jeratan hukum. Seperti yang diketahui, setelah kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora mencuat ke publik, nama Rizky Billar kian menjadi perbincangan hangat di tengah khalayak ramai. Tak ayal, menurut Kabid Humas Metro Jakarta Selatan menyebutkan, jika laporan yang diajukan Lesti Kejora benar adanya, Rizky Billar akan dikenakan sanksi maksimal 5 tahun penjara. Hal tersebut sesuai dengan pasal KDRT yang berlaku. Maka dari itu, Rizky Billar akan melawan kasus laporan tersebut dengan menggandeng pengacara kondang tanah air Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Pengacara yang akrab disapa Bang Hotman itu juga akan ditemani langsung oleh kuasa hukum Rizky Billar lainnya, seperti Ade Ervil Manurung yang juga akan mengambil bagian dari kasus tersebut. Namun sayangnya, Hotman Paris masih bungkam terkait kabar itu. Bang Hotman tak memberi sepatah kata pun kepada awak media tentang isu itu saat ditemui di Kopi Joni beberapa waktu yang lalu. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi, Rizky Billar akan menjalani pemeriksaan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 yang lalu. Namun, Rizky Billar mangkir dari panggilan pihak kepolisian tersebut. Pemeriksaan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Ade Ervil Manurung. Menurut Ervil Manurung, kliennya tidak bisa datang karena sedang mengalami psikis. Hal itu disebabkan semenjak Lesti Kejora melaporkan KDRT pada pihak kepolisian, Rizky Billar sering dihujat dengan pemberitaan yang menyakitkan oleh banyak netizen tanah air. Atas hal itu, terpaksa pemeriksaannya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Meskipun demikian, pihak kepolisian akan menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut pada Kamis depan. AKP Norma Dewi juga mengatakan, jika Rizky Billar tak juga datang, maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas dengan menjemput paksa Rizky Billar di kediamannya. Sebagai informasi tambahan, Lesti Kejora saat ini dikabarkan tengah berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Keberangkatan Lesti di sana ditemani langsung oleh keluarga besarnya dan buah hatinya Baby L. Selain untuk beribadah, keberadaan Lesti di Tanah Suci untuk menenangkan diri dari masalah yang tengah menimpanya saat ini. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.